الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ثم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله سبحانه وتعالى بفرمان yang mafhum maksudnya dan bersegeralah sekalian kamu kepada ampunan Tuhan kamu dan bersegeralah sekalian kamu ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini ayat yang menyeru seluruh manusia di dalam kita membincangkan, nak perelokkan hati kita, nak hias diri kita sebagaimana perhiasan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ingat Rasulullah datang bukan saja nak membetulkan akidah, mengajar ibadah. Antara tujuan Allah utus Rasul li utammima makarimal akhlaq, nak sempurnakan akhlak terpuji. Akhlak inilah yang duduk dalam hati kita. Bukan rumah saja nak dihias, hati kita ni pun perlu dihias. Dan Allah Ta'ala tak pandang pada rumah, tubuh, paras rupa. Yang Allah pandang hati kita, atau berhias tak berhias itu. Maka antara perhiasan diri manusia yang telah kita bincangkan dalam kitab Riyadhus Salihin ini, daripada awalnya Imam Nawawi menekankan ikhlas, kerana ada sifat sabar, taubat. Kerana ada sifat namanya yakin, tawakal, taqwa yang biasa bincang. Yang jarang-jarang bincang antara perhiasan diri manusia ini, segera melakukan amal kebajikan. Ni hati kita ni. Kerana ada sikap, kerana ada suatu sifat suka dan bersegera. Kerana itulah dalam ayat ini Allah berfirman, segera olehmu. Segera, jangan tangguh-tangguh kepada ampunan Tuhan. Kerana nak dapat ampunan Allah, nak ke syurga, disuruh kita melakukan amal-amal yang soleh. Jadi amal soleh ni, jangan kita main tangguh-tangguh. Pada pengajian yang lalu, kita telah bacakan sepotong hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sab'an. Nabi bersabda, segera beramal sebelum datang tujuh keadaan itu. Ingat tak ingat lagi hadirin hadirat, Nabi pesan segera amal sebelum datang tujuh keadaan. Datang tujuh keadaan ini memang orang dah takkan beramal. Ini cerita amal-amal soleh ni. Pertama, miskin yang lalai. Bukan salah miskin, salahnya lalai. Orang miskin, Nabi sebut awal masuk syurga daripada orang kaya. Yang jadi masalahnya, dah miskin, lalai, lupakan Allah Ta'ala. Makinya Allah Ta'ala jual tubuh, jual maruah, jual keluarga, jual akidah. Kerana miskin itu. Kerana itulah kita disuruh, kalau duduk miskin disuruh bersabar. Sabar dengan ujian Allah. Jangan lawan Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi kata segera. Selama jadi orang kaya yang sesat. Kalau orang miskin dia lalai, orang kaya ni sesat. Bukan salah kaya, salahnya sesat. Orang kaya juga ke syurga. Nabi Sulaiman kaya, Rasulullah orang kaya, sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Tak salah jadi kaya. Yang salahnya sudah kaya jadi macam Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Dengan harta yang ada lawan Allah, dengan harta yang buat harta yang ada buat maksiat. Nabi kata segeralah. Ke kamu nak tunggu keadaan macam tu baru nak beramal? Masuk keadaan itu orang langsung tak beramal. Jadi bukan salah miskin, bukan salah kaya ya. Yang salahnya tersesat bila dah kaya.
Yang salahnya lupa bila dah jatuh miskin itu. Jadi orang miskin kena sabar, orang kaya kena bersyukur. Jadi tak salah miskin atau kaya itu. Begitulah dengan harta yang ada ni, syukur. Gunakan untuk nama Allah, jangan guna untuk lawan Allah Taala. Yang ketiga, Nabi kata segeralah sebelum datang sakit yang merugikan. Hadirin hadirat, orang sakit tak semuanya rugi. Malah orang sakit ini ada yang bertuah. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut idza maridal abdu. Apabila seorang hamba tu sakit, masa sihat datang kuliah, masa sihat datang ceramah, masa sihat berjamaah, sekarang jatuh sakit. Masa sihat dia lah Bilal, masa sihat dia lah imam, dia tok siap masjid, bersih surau. Sekarang dia sakit. Malaikat masih tulis amalnya macam mana dia sihat dulu. Ha, yang tok Bilal tu dia sakit dah sekarang ni. Zuhur ni dia lah azan. Tapi oleh kerana dia sakit, malaikat masih tulis yang dia sedang azan. Itu sebab masa sihat beramal. Tuan-tuan sihat sekarang ni, datang kuliah ceramah, besok sakit, malaikat tulis yang tuan-tuan ni masih kuliah sebenarnya ni. Ha, ni orang sakit untung. Tapi Nabi kata, segeralah ke kamu nak tunggu sakit yang ugi. Uginya, masa sihat tak beramal, dah sakit, malaikat nak tulis apa? Allah tanya, wahai malaikat, waktu-waktu macam ni, petang-petang ni apa dia buat? Malaikat kata, ya Allah, petang ni dia mengetih aja, main bola, main dam, main kira. Malaikat nak tulis apa? Berjemaah masjid pun tak datang, kuliah pun tak ada. Ha, tapi kalau dia adalah amalan-amalan yang baik masa sihat. Ibu-ibu, akak-akak ada? Melayan anak, layan suami, sediakan makan, tanggungjawab rumah tangga. Buat masa sihat. Besok sakit, malaikat tulis, tulis amalnya. Walaupun dia terlantar di hospital lah masa tu, malaikat tulis yang dia sedang melayan suami saat ini. Malaikat tulis waktu ni dia sedang sibuk menyediakan segala tanggungjawabnya kepada rumah tangga dia. Ha, bukan semua orang sakit rugi. Ha, tapi nak jadi orang sakit yang beruntung, itulah Nabi kata beramal sebelum sakit itu. Baik hadirin para jemaah dirahmati Allah. Ha, baik, itu dalam perkara yang telah lalu yang kita bincangkan. Hari ini kita nak masuk lagi bicara segeralah melakukan amal. Oleh kerana hadirin hadirat, kitalah juga yang bercakap nak ikut Rasulullah, nak berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Di mana kita nak tengok akhlak Rasul? Seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, kaifa khuluquhu? Macam mana akhlak Rasulullah itu? Jawab Sayyidah Aisyah, kana khuluquhu Quran. Adalah akhlak Nabi itu sebagaimana yang diajar dalam Quran. Apa yang Quran ajar, apa yang Quran arah, itulah akhlak Rasulullah. Jadi dalam tajuk kita hari ini, dalam surah Ali Imran ayat 133 ini, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera melakukan amal ini, segera minta ampun. Kerana kita akan dapat ampun Allah apabila kita melakukan amal-amal saleh. Nah, jadi segera melakukan amal ini juga adalah akhlak mulia. Tengok orang buat baik, kita nak sama. Tengok benda-benda baik, kita tak mau tangguh-tangguh. Macam muslimat belakang, minta maaf lah. Saya dulu kerja pejabat, setengah muslimat ni kalau sembahyang zuhur ni tunggu pukul 4 pun nak sembahyang setengah-setengahnya tu. Ha, dia tengok, dia bukan tengok pukul 4, dia tengok bila asar. Kalau asar 4.20 tu, setengahnya 4, pukul 4.5 minit baru turun. Punyalah lambat-lambat zuhur. Kalau gaji lambat bukan main marah lagi. Yang dia nak menyembah Allah nangguh-nangguh. Ha, tak? Bila tanya tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Saya tak tahu JKR ni. Tapi tengok muslimat tak ramai, lebih kurang jabat aku juga dulu. Tahu sebab apa? Sebab nak jaga make up. Nak jaga make up diorang tu. Senang ustaz, sekali wuduk. Sekarang lepas wuduk, kita senang make up sekaligus untuk petang diorang. Make up depan suami, tak pernah make up. Ha, dia nak jaga makeup dia nak jaga macam-macam dia tu. Allah Akbar, jangan tangguh-tangguh benda baik ni, segeralah buat. Kita bertangguh-tangguh, sedangkan sifat mulia segera. Terutamanya ni dalam bab-bab bersabit dengan ibadah, zikir, ngaji, belajar. Ni nak belajar Quran ni, jangan tangguh-tangguh. Nanti dulu, umur dah makin tambah. Yang cakap nanti dulu tu umur dah 54, tahun depan nak pencin dah. Nak jumpa Quran nanti dulu. Ada masa lagi. Sampai 65 nanti dulu. Akhirnya meninggal dunia terus. Baru teringat nak belajar.
Jangan tangguh-tangguh benda baik, ya. Tayyib. Seterusnya, di dalam sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mal fitanan ka qat'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi'u kafira, wa yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya aw kama qala, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah sekalian kamu melakukan amalan sebelum datangnya zaman fitnah. Segera melakukan amal sebelum datang ujian pancaroba, fitnah seperti malam yang gelap gelita, di mana di saat itu berpagi-pagi seorang itu beriman, petangnya jadi kafir. Petangnya beriman, siangnya jadi kafir. Mereka menjual agama kerana nak mendapatkan untungan dunia. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, segeralah melakukan amalan sebelum timbulnya zaman kebinasaan, zaman huru hara. Hadirin hadirat, ya, ini kita ni barangkali belum masuk zaman ini. Zaman kita masih mudah nak sembahyang, masih mudah nak sedekah. Masih belum ada pengaruh-pengaruh orang nak suruh kita ni hasut buat jahat. Ini ataupun kita belum terlibat dengan golongan itu, segeralah kita ni meneruskan amal-amal kebajikan. Nabi kata nanti akan sampai satu zaman, akan sampai satu masa, zaman itu zaman fitnah, zaman ujian pancaroba. Macam-macam lah, tribulasi lah, apa istilah yang diguna. Dahsyat tak dahsyat zaman tu, tuan-tuan, ya. Macam malam yang gelap gelita. Apa maksud Nabi? Fitnah zaman hari tu, ujian hari tu macam malam gelap gelita. Hadirin hadirat, hari ni zaman moden ni saya tengok. Kalau cakap dengan budak-budak gelap gelita, dia tak boleh nak imagine tau. Sebab zaman kita ni terang siang malam, ya. Zaman kita budak dulu, tuan-tuan biasa hidup zaman gelap gelita ni. Saya biasa, saya budak kampung. Tuan-tuan tengok muka macam orang kampung tapi macam orang bandar. Tapi tengok kan, macam retro pun ada. Saya ingat kita budak kampung dulu kan, pakai pelita ayan, pakai pelita pelita gaslin tu, nampak? Pelita gas, lampu gaslin tau. Allah hadirin hadirat, saya ingat dulu kalau balik ke kampung kita pun api tepi jalan pun tak pernah ada masa tu kan. Kalau malam Jumaat pergi belajar silat tu, penakut ya Rabbi, konon belajar silat, penakut. Balik tengah malam, pukul 12:30, kalau bulan tak ada tuan-tuan, gelap. Bila dah gelap tu, tak kira lubang, tak kira selut, tak kira tahi ke apa ke, langgar je. Dah tak boleh beza, buruk dengan baik dah masa tu. Menakutnya pasal kan. Masa tu tuan-tuan naik basikal pakai lampu dinamo tu kan. Tuan-tuan termenung macam dah lupa je. Ke tak sempat zaman tu. Kau cerita dengan anak-anak ini, tenganga dia. Ya ke? Aku smackdown dah ni kan. Dia tak boleh nak imagine zaman tu kan. Allah hadirin hadirat. Jadi malam gelap gelita ni, orang sampai tak boleh beza. Tak boleh beza mana betul mana salah, meraba ni. Cari baju warna hijau dengan biru, merah, sama je hitam semua baju tu. Tak boleh nak beza dah tak? Dah gelap gelita. Kalau jarum jatuh tu, mencari jarum, duri, selumbar, sama je tajam. Tak boleh beza lah. Begitulah Nabi kata, segeralah sebelum datang masa di mana ujian dah macam malam gelap gelita. Orang tak boleh beza dah antara betul dengan salah, baik dengan buruk. Samalah tuan-tuan hari ni. Tengok WhatsApp tu. Kejap betul, kejap bohong, kejap betul, kejap bohong, mana satu. Harap. Keluar pula kenyataan kementerian ni kata tak betul. Ni kata betul pula. Dah berpusing-pusing macam yang terbaru ni apa dia.
yang terbaru ni isu kuaci tu kan, kuaci kuaci bunga matahari tu kan. Padahal JAKIM dah sebut dah, dah buat kajian dah, keluar balik tu. Keluar balik, kajian nafikan balik, keluar balik. Dia berpusing-pusing benda tu. Sampai kita menjadi confused, kejap boleh, kejap tak boleh. Ha. Hadirinlah, Nabi kata ni zaman zaman itulah. Nak beramal pun dah jadi takut. Ha, tak, kita nak tolong orang. Nak tolong orang, masuk dalam WhatsApp, susah hidup. Bila kaji tengok, eh, bohong. Ha, dia guna akaun dia, cuma cerita orang tu dia reka-reka je. Betul orang tu sakit, tapi akaun tu akaun dia, bukan akaun orang sakit tu. Sampai kita nak pergi derma pun jadi takut sekarang. Ha, nak beramal pun dah jadi. Ha, ni Nabi kata, segeralah sebelum sampai zaman tu ni tak dahsyat lagi ni. Esok zaman tu dahsyat dah. Ha, tak? Hadirin hadirat, ha, tu maksud Nabi, segeralah beramal. Ha, nanti akan sampai satu ketika ujian pancaroba fitnah ni dah jadi macam malam gelap gelita, payah dah nak beza dah benda betul dengan benda salah. Ha, sampai kena yang betul dianggap salah, yang salah dianggap betul. Yang salah dipertahankan. Ha, yang betul takut nak diperkatakan. Ha, macam hari ni tuan-tuan tengok LGBT. Mana puak-puak LGBT ni takut nak berjuang? Yang kita nak bercakap Islam ni takut bagai ni. Ha, ambil dakan. Yang cakap LGBT, yang sebar LGBT, dia bukan LGBT, dia LGBTIQ. Sekarang dia dah tambah dua pula, I dengan Q lagi tu. Berani dia orang berjuang? Sampai tak sanggup nak menghapuskan mahkamah syariah, tak ada segan silu. Yang kita nak mempertahankan, nak memperkasa mahkamah syariah ni, takut nak bercakap, takut nak sokong. Ha, macam? Ha, ini tak dahsyat lagi. Nabi kata segeralah, esok datang lagi dahsyat. No. Yang cakap nak pertahan mahkamah syariah ni orang kutuk hina. Yang nak hapus mahkamah syariah akan menang esok ni. Ha, ini tuan-tuan. Ha, Nabi kata segeralah. Ha, di saat itu sampai ke peringkat pagi beriman, petang kapi orang. Petangnya beriman, siang jadi kapi. Dahsyat zaman tu. Nak digambarkan dahsyat. Macam mana pagi beriman, petang jadi kafir ni. Allah, hadirin hadrat, jangan kata zaman akan datang. Zaman kita pun ada dah. Pagi-pagi beriman, lepas subuh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Apa maknanya? Allahumma antas salam, wahai Tuhanku, engkaulah as-salam yang mensejahterakan. Wa minkas salam, dari engkau datang sejahtera. Wa ilaika ya'udus salam, pada engkaulah kembali sejahtera. Pagi sampai tengah hari, marilah kita buat hukum Allah yang mensejahterakan. Tak boleh syekh, kita buat nanti huru-hara, tak sejahtera kita syekh. Ha, nampak, lawan Allah Ta'ala tengah hari dah. Ha, pagi beriman, tengah hari dah kata ketuhan tak adil. Ha, tak? Pagi-pagi baca ayat Allah lah yang maha wallah lah. Ha, apa surah Watin tu ujung dia, alaysallahu biahkamil hakimin. Dia baca ayat itu, bukankah Allah Ta'ala itu, ha, alaysallahu biahkamil hakimin, seadil-adil yang menghukum, bukankah Allah? Ha, bala wa ana ala dhalika minasyidin. Ha, dia pun jawab, bahkan aku jadi saksi Allah maha adil. Masuk tengah hari, marilah kita buat perintah Allah. Tak boleh syekh, tak adil nanti. Ha, kita buat perintah Tuhan nanti tak adil syekh. Ini masyarakat majmuk, bukan Allah bukan tahu masyarakat majmuk ni. Allah Ta'ala ni hukumnya tak sesuai zaman ni. Ini zaman moden. Allah buat hukum tu dulu zaman unta. Tuhan bukan tahu teknologi. Kapi petang-petang. Kang malam kan? Allahu Akbar. Balik semula beriman balik. Ha? Masuk pagi cakap benda sama. Tak boleh ni. Ini Muhammad ni bukan bagus. Dia manusia biasa, nak sanjung buat apa? Ha, ada. Kan tengah hari kan ada orang selawat Nabi, dia pun sibuk selawat Nabi, dapat bunga telur satu. Ha, bukan marah tuan-tuan, ni zaman ni berlaku ni. Ha, jadi Nabi kata segeralah. Segeralah beramal. Ha, sebab zaman tu kalau kita tak beramal dari sekarang, bila kita masuk zaman hari tu ada kemungkinan terpengaruh dengan golongan-golongan itu. Kalau hari ni tak diperteguhkan iman, maka bila berlaku zaman fitnah ini, zaman ujian ini, ada yang akan ikut sokong. Buktinya hari ini dah berlaku dah. Berapa ramai yang menyokong LGBT dari kalangan anak muda? Berapa ramai yang menyokong atas nama human right, sampai nak dijadikan manifesto untuk diperjuangkan? Ha, orang sokong.
Setuju. Ha. Ha, ini dah dekat PRU ni. Cakap tu serang eh. Nengok tuan-tuan setuju tak setuju dengan orang yang nak pertahankan manifesto human right tu. Ha. Yang kita nak pertahankan Islam ni orang nak lawan eh, dak orang anggap kita macam-macam. Ha, nampak tak? Nabi kata segeralah. Segera beramal ini supaya nanti bila masuk zaman itu kita akan terus setia dengan amalan-amalan kita. Orang katalah hukum Allah tak adil, kita kata dak, aku tetap dengan pendirian aku. Allah adil selama-lamanya. Orang katalah hukum Tuhan tak sesuai, ini zaman moden. Aku yakin Allah lebih tahu segala-galanya kerana Allah yang menjadikan. Biar tetap, jangan berubah pendirian. Ini mari orang ajar Tuhan itu bentuk getaran tenaga pun dah berubah iman. Tuhan bentuk getaran tenaga pun orang ikut. Pening sungguhlah akidah orang kita ini. Ha? Tuhan bentuk getaran tenaga. Dia guna logika. Dan ada sebahagian orang kita ni dah ikut satu pahaman namanya ajaran Scientology. Scientology ni ajaran yang banyak dipanggil, dianuti oleh artis-artis barat. Menjadikan sains sebagai idea ikutan mereka. Sains, logika tu. Sebagai keutamaan tu. Jadi Tuhan dia sekarang ni. Agama baru dipanggil Scientology ni. Di Malaysia ni dah ada orang terpengaruh dengan Scientology. Ha, menghasilkan kajian lebih awal daripada iman. Sebab tu bila orang nak bicara tentang Isra Mikraj akan datang ni kan, kami bahas dalam grup ustaz-ustaz lah, minta dibincangkan Isra Mikraj di sudut sains, kajian sains. Tuan-tuan, Isra Mikraj ni buatlah kajian sains mana pun, dia bukan ikut sains, dia ikut iman, percaya tak percaya, tu je. Kalau ikut sains memang tak logik, tak boleh, tak logik tuan-tuan. Naik buruk, bukan naik jet, naik buruk. Pergi mana? Naik pada Mekah ke Al-Aqsa. Ha, bukan saja Al-Aqsa, naik ke langit. Tak pakai topeng gas, macam. Ikut sain ini karut. Ha, itu waktu bila orang nak bincang ikut sain, dia akan jumpa karut. Dia kata Isra Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj ini dia bukan pakai sains. Dia pakai iman, percaya tak percaya Allah berkuasa. Tu je. Kalau percaya Allah berkuasa, silent, tutup, cukup, aku percaya. Ha, dah habis kita. Ha, ni zaman fitnah ni, nama ujian kita ni. Tengok sikit masa lagi, orang akan pertikaikan Isra Mi'raj. Yang pertikaikan siapa ni? Orang Melayu, orang Islam sehingga nanti. Pasal apa? Lebih percayakan logik sains itu tak mungkin. Sebab kalau nak naik lebih 40,000 kaki, dia mesti memerlukan topping oksigen, dia kata. Ha, sedangkan Rasulullah naik bukan 40,000 kaki, sampai ke langit tamu. Langit ketujuh lagi. Ha, nampak tau. Jadi Nabi kata segera beramal ya. Ha, jadi maksud segera ni jangan tangguh-tangguh. Ha, teruskan kita melakukan amal yang betul, yang soleh. Nanti bila masuk zaman ni, engkau nak cakap apa cakaplah, aku sudah ada pendirian aku yang teguh terhadap Allah dan Rasul. Ha, nak begitu tuan-tuan. Saya sebut ni bukan apa tuan-tuan ya. Tenggara kita ni belum masuk tahap tu lah. Alhamdulillah lah, tapi takut juga tuan-tuan kalau dibiarkan. Sebab dulu di Syria, saya belajar Syria dulu, macam kita lah, tak ada apa-apa isu. Tapi bila orang dah mula lalai dengan agama, dah mula tak mendalami agama, leka, akhirnya hari ni tuan-tuan, bila dah jadi huru-hara, hidup dalam tekanan, hidup dalam dipanggil, kita panggil apa, hidup dalam keadaan diserang oleh pahaman-pahaman sesat, sampaikan bila tentera-tentera Bashar tangkap anak-anak muda ni, tuan-tuan boleh imagine, tentera ni minta budak ni kata la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Saya bukan kira budak muda tu, saya kira askar tu punya gila tu. Padahal askar tu dulu Islam tu, sanggup hari ni bertuhankan Bashar. Tapi budak-budak muda ni yang istiqamah iman dia, dia kata tak, aku tetap berkata la ilaha illallah. Diseksa tak apa. Ha, kita nak gitulah. Ha, ni kalau kita tak teguh ni, mari orang besok tuan-tuan ni tak. Ha. Ha, sampai ke tahap saya tengok dalam video tu ditanam separuh badan ni. Kau kata la ilaha illallah Bashar. Tak. La ilaha illallah. Tenggelam, mati budak tu. Tetap dengan Allah tu. Ha, sebab daripada awal jiwanya sudah kental, amalnya sudah mantap.
Tapi kalau jiwa tak mantap tuan-tuan, inilah belum lagi ditanam sebagadan, bau datang Siti Kasim dah berubah dah. Bau datang Ayapin dah berubah pendirian. Bau datang ajaran-ajaran songsang dah tinggalkan agama Allah. Tu saya tak sebut lagi satu hamba Allah Ta'ala yang diuji orang kaya. Orang kaya tuan-tuan diuji. Allah uji dia dengan macam mana? Dia bankrupt dalam perniagaan. Apa dia kata? Mulai saat ini aku tak percayakan Allah. Aku takkan sembahyang sampai bila-bila. Ha, pasal apa? Punya banyak aku sedekah, punya banyak aku buat itu. Takkan Allah bagi aku miskin hari ini. Oh dahsyat dia kata dia ni. Dahsyat kan? Pasal apa jadi macam tu? Pasal masa senang, tak mau nak menuntut ilmu, tak mau peteguhkan akidah. Itulah puncanya. Waktu Nabi kata segera. Segeralah beramal sebelum sampai zaman ujian yang begitu dahsyat. Itu belum cerita dajjal turun lagi, keluar dajjal besok tuan-tuan lagi dahsyat. Sebab tu Nabi sendiri minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika min fitnati masih dajjal. Aku minta lindunglah aku ya Allah daripada ujian dajjal. Jangan tuan-tuan kata, ustaz saya teringin jumpa dajjal. Tak payah tuan-tuan berdajjal, saya hantar tuan-tuan jumpa Siti Kasim cukuplah. Pun tuan-tuan tak boleh nak lawan tuan-tuan. Dia cakap pandai dia tuan-tuan lagi. Tuan-tuan tengah jumpa guru ajaran sesat, tuan-tuan kalah lawan dia. Kalau tuan-tuan tak ada pendirian, oh, dia pandai bercakap. Silap-silap ikut dia lagi besok tu. Janganlah nak cerita-cerita nak jumpa ajaran sesat, nak jumpa guru ajaran sesat. Kalau tak mantap iman, kalau tak tinggi ilmu, jangan jumpa. Ustaz-ustaz yang jumpa tu pun kadang-kadang ustaz tu bukan kalah, dia tak terima. Pandai dia belok sana, dia belok sana. Saya pergi penjara, kawan-kawan JAKIM kita, ustaz, Nabi palsu tu ada sini ustaz. Tapi sekarang sudah dihantar ke pusat pemulihan akidah. Pasal apa? Dia tak boleh masuk, dia tak boleh duduk penjara. Dia pengaruh budak-budak jahat tu. Yang jadi masalahnya budak tu lah jahat, percaya pula dia Nabi. Lagi jahat budak tu kan. Budak tu percaya dia Nabi. Macam dahlah budak yang masuk penjara ni bukan budak baik. Memang orang jenis tak sekolah lah, jenis belajar agama pun pang-pangalang aje lah. Rasul pun tak pernah kenal. Itu sebab jadi penjahat tau. Jadi budak-budak ni tuan-tuan, budak-budak ni nak dipulihkan akidah dia penjara. Mari dia masuk penjara, dia kata dia Nabi. Dia pandai bercakap. Apa dia kata? Dia kata awak ingat Nabi-Nabi dulu, Nabi-Nabi sebelum jadi Nabi gembala kambing. Nabi Musa sebelum jadi Nabi gembala kambing. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi gembala kambing. Betul. Saya jangankan kambing, rimau, singa, zirapah, semua saya jaga. Sebab sebelum tu dia kerja zoo negara. Budak-budak tu dengar, oh hebat pakcik ni benda Muhammad dia tu. Hebat pakcik ni daripada Muhammad lagi. Tuan-tuan, saya bukan cakap bohong tuan-tuan. Dipindahkan dia ke pusat pemulihan akidah. Tuan boleh duduk orang ramai, dia bahaya. Bahaya. Dia pandai bercakap. Pandai dia bercakap. Bila dia tak boleh nak jawab soalan ustaz-ustaz, apa dia kata? Saya beginilah dia kata. Saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai rasul. Orang sudah taubat dia letak jawatan. Dia pandai bercakap. No, macam mana? Tak boleh dia. Tak boleh lepas. Dia akan lepas besok, dia ambil balik jawatan dia. Susah. Allah Akbar hadirah dia. Ya, kalau tuan-tuan jumpa ajaran, sebab tu saya kata jangan jumpalah tuan-tuan ajaran ustaz ni. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan kalah. Pandai dia bercakap. Dapat wahyu, satu orang tu mengaku dapat wahyu. Dia kata, bila macam mana dapat wahyu? Saya bermimpi ada satu suara datang. Dia berkata, engkaulah Nabi. Kata kawan saya, awak salah dengar. Suara tu kata, engkaulah babi. Kau salah dengar maknanya tu. Allah Akbar. Hai tuan-tuan, kalau jumpa dia orang tuan-tuan, kalah tuan-tuan. Percaya je kat saya. Kita dah jumpa dah orang yang terpengaruh tu. Semuanya orang cerdik-cerdik. Ada ustazah pun ikut ajaran sesat ni. Padahal dia belajar Azhar. Balik Azhar ikut ajaran sesat. Patutnya orang tu ikut dia, dia ikut ajaran sesat tu. Ni mesti kat Azhar main video banyak ni. Baik. Mana tajuk kita ni? Ini Nabi kata segera beramal sebelum datang zaman fitnah seperti malam yang gelap gelita. Jadi maksud Nabi, malam gelap gelita itu di saat itu manusia sudah sukar membezakan
yang mana betul, yang mana salah kerana gelap gelita itu. Itu hadis tentang segera beramal sebelum datang ujian. Hadis seterusnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمحل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال متفق عليه. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini kita bincangkan tentang bersegeralah buat amal. Kerana orang yang nak beramal ini kalau tak disegerakan, kalau tidak dilatih, nanti dia akan berhadapan dengan ujian dan cobaan. Batu kita ni sebenarnya beramal ni sedang melatih-latih sehinggalah mutmainnah, konsisten. Ya, itu dipanggil nafsu mutmainnah. Jadi dalam hadis ini kata Abu Hurairah, satu hari datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah besar pahalanya?" Dia tanya Nabi, nak buat amal ni, sedekah ni, macam mana sedekah yang paling besar? Hadirin hadirat, kita bicara segera melakukan amal. Mengapa ditanyakan tentang sedekah? Amal ni banyak. Semayang, satu amal yang soleh. Puasa sunat, hari ni hari Senin pun amal yang soleh. Tuan-tuan apa dia? Jamu orang makan pun, belanja orang makan pun amal yang soleh. Apa sajalah benda-benda kebaikan yang mendatangkan manfaat yang tak bercanggah dengan syarak dipanggil amal yang soleh. Maka dalam banyak-banyak amal soleh ni tuan-tuan ya, ada amal yang soleh yang kita buat dapat pahala, kita tak buat tak dapat pahala. Contohnya apa dia? Sembahyang. Sekarang ni tuan-tuan tak sembahyang kan? Tapi bila sembahyang baru boleh pahala. Sembahyang sunat, habis sembahyang sunat, mana ada lagi pahala? Dengar kuliah, dapat pahala. Habis kuliah, ha. Tapi ada satu amal tuan-tuan yang kita buat sekali je tapi pahalanya berterusan. Apa dia? Sedekah. Contoh kalau adalah orang sedekah mikrofon ni, selama mana digunakan mikrofon ini dia dapat pahala. Padahal dia sedekah kali ya. Bukan saja masa dia hidup, sampai dia mati dapat pahala lagi. Maksud dengan sedekah ni kita kena rajin. Apa lagi? Kipas orang sedekah. Tuan-tuan sedekah apa? Slipper orang pakai, ambil manfaat, dapat pahala. Itu namanya ada amalan yang kita buat sekali tapi pahalanya berterusan kalau dimanfaatkan. Faham kan? Macam puasa ni ada tak pahala? Kejap lagi buka, takat tu je lah pahala. Tak? Waktu maghrib buka, setakat tu je lah pahalanya. Jangan pula sambung tak? Sampai syak tak buka-buka. Pasal apa? Saya nak tambah pahala. Tak ada. Sampai maghrib je pahala puasa tu. Janganlah nak buka pukul 10 ni kan, 10 malam pun nak buka. Saya ustaz sampai waktu ni tak buka lagi ustaz. Gila ke engkau ni kata. Saya harapkan ustaz saya buka lambat ni pahala saya bertambah. Tak. Tu maksud saya ada amal yang kita buat setakat tu dia pahala. Tapi sedekah ni special tuan-tuan. Nak sebut amal yang hebat namanya sedekah. Sebab tu orang mati minta hidup balik. Nak apa? Nak sedekah. Allah telah sebut dalam Quran ada wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sedekah olehmu, zakat olehmu, sebelum ajal datang jemput kamu. Fa yaqula rabbi, bila ajal datang jemput, berkatalah oleh orang yang nak mati atau berkata oleh si mati, rabbi Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh ya Allah tangguh sikit nyamuk saya. Nak buat apa? Fa as-saddaqa, saya nak sedekah ya Allah. Kenapa dia pilih nak sedekah? Kenapa dia tak pilih ya Allah tangguh sikit
Bak apa? Nak pergi ceramah. Ada nak pergi ngundi dah. Nak sedekah. Ha, sebab sedekah ni walaupun kita dah mati amalnya masih berjalan. Allah hadirin hadirat. Allah, waktu saya sekarang ni suka kutip sedekah bukan untuk saya. Untuk saya hantar kepada student-student. Dulu sebab saya belajar dulu orang bagi derma. Waktu orang yang bagi saya derma ni, selagi saya mengajar, selagi saya berkhidmat ni, dia boleh pahala sekarang. Orangnya masih hidup. Dia tengok saya masuk TV suka dia. Saya baik aku jadi, kalau tak jadi nyumpahnya kita. Yalah nak. Begitulah tuan-tuan. Waktu lepas ni saya nak lancarkan derma. Ha, kadang-kadang kita hantar pada petugas-petugas kita, beri bantuan macam-macam tuan-tuan ya. Jalan pahala tu. Ha, orang tu dah masuk pula dengan sebab bantuan tu dia masuk Islam, lagi besar berterusan pahala tu. Allah baik. Lalu laki-laki tanya tak, apakah sedekah paling besar? Nabi jawab. Jawab baginda, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Ha, pahala besar sedekah ni ialah apabila engkau bersedekah di saat engkau sihat sekarang ni. Ha, maknanya hadirin hadirat, orang yang sihat ni sebahagiannya payah nak sedekah sebenarnya. Sayang tuan-tuan, dengan harta kita nak sedekah macam mana kita ada hajat itu, ada hajat ini. Ha, jadi ini cabaran Nabi, kalau kita nak pahala banyak ni masa sihat ni banyakkan sedekah. Ya, sebab orang sihat ni tuan-tuan, dia punya hajat banyak, kehendak dia banyak. Duit ada, nak makan, duit ada, nak itu, duit ada, nak ini. Ha, ya. Kalau dah sakit besok, duit tu dah tak guna dah. Ambil lah. Apa lagi nak buat? Nah, tu sedekah tu masa sihat. Ha, menunjukkan orang yang sakit bersedekah boleh pahala, tapi orang sihat kalau bersedekah lagi besar pahala. Itu ha, maksudnya ha, bila ditanya apakah pahala besar orang sedekah, Nabi kata sedekah masa sihat. Sebab bila dah sakit ni tuan-tuan, siapa nak dengan kita ni? Orang pun dah tak ada dah. Mana kawan-kawan yang ada pun dah jauh diri, dah sakit. Mana awek-awek yang cuncu nak abang, abang-abang bila dah sakit, sorilah, I cari lain lah, dia kata. Tak adanya. Masa tu yang jadi dekat dengan kita, anak-anak, isteri, anak nurse, misi. Itu je lah. Itu pun misi kata sabar je lah pakcik. Redha je lah dengan ujian Allah Ta'ala. Dia lah, siapa nak jenguk kita? Nurse lah hari jenguk kita tu. Ha tak? Masa tu tuan-tuan ada orang sakit ni, ha, barulah teringat nak sedekah. Ha, bukan tak bagus, tapi masa sihat kalau sedekah lagi bagus ni. Ya? Ha? Buang sikit kendak nafsu kita ni, bagi orang ni susah itu. Tolong orang susah itu. Ha, tu yang dimaksud oleh Nabi, besar pahala bersedekah ketika kamu sedang sihat. Orang sakit ni tuan-tuan, nurse dia jadi penawar hati dia. Kena pula nurse dia cantik tak? Allah, tak apalah terubat juga hati pakcik ni, dia kata. Kena pula nurse layan dia, sabarlah pakcik. Makan ubat pakcik ya, nanti boleh cepat sembuh. Ha, mak pergi masjid surau dengan ceramah. Tak boleh nurse, tak ada selera. Makanlah cepat ubat pakcik. Ha, nanti boleh jumpa anak cucu. Tak ada nurse. Cepat makan ubat pakcik, nanti boleh kahwin saya. Ubat mana nurse? Itulah ubat dia. Itulah penawar dia. Nurse pun pandai, dah bagi ubat sihat, beritahu makcik, jaga pakcik elok tau, dia ni ada kendak kawin lain ni. Cancel tu pakcik tu. Itu masa sihat ya. Satu. Yang keduanya Nabi kata, besar pahala ketika kamu syahih. Syahih ini adalah orang yang kedekut pahit. Ha, dalam bahasa Arab kalau bakhil tu kedekut dah, tapi syahih ni kedekut yang amat sangat kedekutnya. Ha, yang bakhil ni tuan-tuan ya. Ha, sampai dia pegang harta dia tu, penggenggamnya dia, dia takut nanti kalau dia bagi orang dia akan jadi papa kedana, miskin. Dan dia berangan kalaulah dia tak bagi orang dia akan jadi kaya cepat sikit. Ha, ni Nabi kata saat itu adalah saat-saat yang kita kalau boleh segera beramal. Masa bila ni? Sebelum penyakit bakhil menyerang kita ni. Ha, penyakit yang bakhil yang paling dahsyat ni tuan-tuan ya. Orang bakhil ni, kalau bakhil ni, dia setakat tak nak bagi duit dia. Ha, aku tak bagi. Ni duit aku. Tu tak dahsyat. Dalam poket dia duit orang,
orang tu minta tak bagi, tu lagi teruk tu. Minta balik duit aku, oh tak boleh, aku takkan bagi duit ni dah. Eh kan duit aku tu, aku tak kira. Punya bakhil tu namanya syahih dia panggil tu, syuh muta' dia panggil tu. Sakat bakhil tu boleh tahan lagi. Kalau syahih ni dah, dia takkan bagi dah. Ha, orang tu tonggang terbalik, itu pun kalau tong derma lalu tu dia bagi tu, demam 5 hari dia. Ha, pasal sesalah bagi. Dia nak bagi duit RM1 termasuk duit RM50. Tu yang dia demam tu. Eh Jumaat, poket kanan poket kiri, poket kanan 50, poket kiri RM1. Yang 50 ni nak simpan ni. Ni kalau bagi 50 ni kang papa kedana kita ni kang. Ha, Nabi kata waktu tu lah ha, afdal bersedekah tu. Masa sayangkan benda tu. Jadi entah macam mana, time khutbah tabung lalu, masa tu tengah mengantuk gila, tadi sebelum masuk masjid Jumaat makan cendol pulut tapai dengan rojak. Eh macam tak biasa je. Ngantuk ngangguk. Tabung lalu salah poket, RM1 belah kiri, RM50 belah kanan. Raba belah kanan masuk. Ha, itu yang keluar tengok tinggal RM1, masuk balik masjid, jumpa tak duit saya RM50 dalam tabung tu. Tanya JKK, JKK pun AJK masjid, AJK masjid pandai. Nombor siri apa? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab, sorry lah. Dia kata ni bukan awak punya. Itu yang 5 hari demam tu. 5 hari demam dia. Punya kedekut dia tak takut jadi papa kedana. Padahal RM50. Allah ganti lain lah. Ha, tapi oleh kerana ini ada dalam jiwa. Nabi kata, kalau saat tu tuan-tuan bersekah, itulah pahala besar. Jadi maknanya, maknanya waktu sekarang ni kita bersekah ni bagus dah. Tapi kalau nak bagus lagi tuan-tuan, waktu tuan-tuan tengah kedekut tu, tengah duit tengah tak ada, mari orang miskin, tolonglah saya, anak kecil lagi dalam poket ni ngam-ngam menjadi ni. Inilah RM15 dalam poket ni, RM5 duit minyak, RM10 ni aku nak makan petang ni. Ini kalau aku bagi dengan aku ni kan demam tengah. Ha, tapi ingat eh tak, kita dah makan banyak, dia tu lapar. Korban, ah ha, pahala besar masa tu. Bukan senang tuan-tuan nak buat, try buat kalau berani. Masa itulah dak syaitan meniup-niupkan kejahatan. Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ha, saat itulah syaitan meniup-niupkan kepada kamu, kalau kamu buat kamu akan jadi fakir, kalau kamu sedekah kamu akan jadi miskin. Dan syaitan meniup-niupkan kejahatan, kalau kau simpan kau pergi karaoke dapat juga pegang betina tu tahu. Ha, padahal tadi nak sedekah berkira, tapi ada rancangan. Ha, tak, kalau buat jahat, RM50 ni kalau gini, kalau gini, kalau main judi ni asya. Macam-macam syaitan, nampak? Sebab itulah kalau kita nak sedekah, datang perasaan macam tu. Tuan-tuan baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana Allah berfirman, yang meniup-niupkan di dada tuan-tuan tu, syaitan sebenarnya tu. Ada tak ada ni perasaan ni? Ada, jangan kata tak ada. Manusia tak tahu, kita manusia sama, saya tahu lah. Bukan tak ada dalam diri saya, ada. Bagi mikir-mikir tentu ada. Ini kalau bagi ni kan, apa jadi duit kita ni kan? Tak betul tak tidak dia tu. Macam-macam syaitan. Itu syaitan yang meniup-niupkan hati. Itu syaitan bangsa jin nama dia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnah wan nas. Syaitan ni dua bangsa. Satu syaitan bangsa jin, satu syaitan bangsa manusia. Syaitan bangsa jin, ha, jenis macam tu. Ha, dia tiup di hati. Syaitan bangsa manusia, dia datang tepi kita. Ha, dia tengok kita nak bagi derma, dia kata, "Eh, kau nak pergi 50? Eh, kau tak fikir ke kang nak beli tiket bola ke apa kan?" Ni syaitan bangsa manusia tau. Ha, dia menghasut kita jangan bagi. Kau nak bagi 5,000? Eh 5,000 ni boleh buat down payment kereta lah. Kita pun tengok dia, kau dengan syaitan lebih kurang ya. Hasut jangan buat baik kan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Ha, seorang sahabat dalam sembahyang diganggu syaitan. Tapi syaitan bangsa jin tu yang meniup-niup jahat. Jadi sahabat ni Osman bin Al-As dia tanya, "Ya Rasulullah, saya ni kalau sembahyang diganggu, ada gangguan." Nabi kata yang datang tu namanya namanya syaitan, namanya khanzab. Kalau dia ganggu kamu, kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, paling ke kiri berludah. Buat isyarat ludah.
ya, lari dia. Tapi jangan ludah betul-betul, itu jemaah kiri, isyarat je. Itu dalam sembahyang. Jadi kalau dalam sembahyang buat begitu, luar sembahyang pun buat macam tu. Kita nak buat baik ni, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak derma, nak buat amal-amal ni, kita belajar ni, segera beramal. Mari syaitan tiup-tiupkan jahat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Paling ke kiri. Itu kalau jin yang syaitan bangsa jin. Kalau syaitan bangsa manusia tadi, dia datang tapi kita, engkau nak buat baik, engkau nak pergi surau, aku bagi 2 hari je. Ini syaitan bangsa manusia dia panggil. Tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan kahak sikit. Ni Nabi tak ajar, saya ajar. Ha. Pui ha. Tengok lagi tak lagi syaitan. Kalau kahak tak lari juga, ludah kali. Pui ha, lari dia. Tak lari, engkau dengan iblis lebih kurang. Allah hadirin hadirat ya. Bukan apa tuan-tuan, Allah telah sebut, Nabi kata bila ditanya pada Rasul, bilakah sedekah yang paling bagus? Sebab sedekah ni lah amal kita yang berjalan. Walaupun kita tak buat sekarang ni. Tuan-tuan pernah sedekah ke masjid? Orang buat apa kat masjid tu? Guna duit tuan-tuan. Contohnya, guna untuk beli karpet umpamu. Tuan-tuan masuklah 100, 200 beli karpet. Lagi karpet tu terbentang orang semayang, tuan-tuan beli pahala nampak? Padahal tuan-tuan bagi sekali ya. Sampailah kapit tu rosak tu. Allah, sebab tu syaitan ganggu kita. Tengok. Masa tu pula kita tengah kedekut pahit. Aku 50 ni lah yang tinggal ujung bulan ni. Dia minta pula masa ni beli kapit. Alamak, macam mana ni dah? Ni kalau bagi ni kan gelap aku ni kan. Teringin pula masa tu, masa tu lah teringin pula. Bini pesan suruh beli cendol pula tapai tadi. Allah, duit itulah yang tinggal. Mana satu nak utamakan ni? Yang ni orang susah ni. Yang bini aku ni makin hari makin membesar dia ni. Mikir nak pergi mana? Yang kat rumah tu, anak-anak tu kerap dah makan cendol pulak tapai ni. Yang mamat ni nampak dia tak pernah makan ni. Masa tu kan datang perasaan tu. Kalau tuan-tuan boleh lawan nafsu kasih dia tu, besar pahala tu. Ya Allah, itu belum lagi cerita tuan-tuan nak bagi kereta kat ustaz pergi ceramah. Sekianlah saja tu. Jadi nak simpulkan hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian, ini 2 hadis yang dapat kita bacakan sebagai ingatan. Yang kita duk sebut apa dia? Nak tiru akhlak Rasulullah. Di situlah akhlak yang ditunjukkan, yang diajar oleh Rasul. Yang pertama, akhlaknya segeralah beramal, sebab nanti akan datang zaman, zaman huru hara, zaman caca marba. Masa tu kita tak boleh beza mana betul mana salah, kecuali memang kita sudah istiqamah maintain mengamalkan benda-benda baik ni. Masa tu kita tak peduli dah orang kata salah ke apa. Ya, yang kedua dalam bab sedekah, teruskan bersedekah. Dan suap masa pahala yang paling besar bersedekah ialah di saat orang itu sehat dan masa itu dia sangat kedekut, dan dia merasakan kalau dengan sedekah nanti dia akan jadi papa kedana, dan dia menanamkan angan-angan dunia yang besar dengan harta dia itu. Jadi makna kata kita ni teruskan bersedekah di masa senang kita ini, supaya nanti kita tidak terjebak dengan situasi-situasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang jadi macam tu sebenarnya Nabi kata besar pahala tu sebenarnya. Masa sihat tu dia tak buat tu. Tu sebab masa dia susah tu, dia nak bagi tu agak payah. Itu Nabi kata masa tu lah kalau dia boleh bagi agak besar pahala dia. Sebab masa sihat tu dia tak buat benda-benda begitu. Dan ceritanya, penutuplah cerita. Betul tuan-tuan, saya bertemu dengan satu kisah. Seorang guru kami lah yang mengubat orang sakit. Yang diubat ni datuk tuan-tuan. Datuk ni waktu sakit, orang sakit memang memerlukan doa orang sihat. Takdir Allah Ta'ala memanglah datuk ni, guru kami ni datuk juga. Dia dah ubatkan. Masa dia sakit tu, dia dah tulis cek 10 ribu nak bagi. 10 ribu. Cek. Bila dia sihat, dia koyakkan cek tu. Ha, sabar dah. Sebagai perawat-perawat ni, sabar, sabar. 10 ribu tuan-tuan. Masa sakit dia nak bagi. Itu Nabi kata kalau dia serah masa tu, besar pahala dia. Tapi tuan-tuan, bila dia dah sihat,
Dia koyakkan cek tu. Dia tak ada bagi. Mak apa? Sihat dah. Tak tahu apa. Betul lah Nabi kata. Besar pahala masa ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekolah itu saja. Semoga dirahmati tetangga tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan insyaallah lepas ni saya dengan izin akan buat sedikit collection untuk